Halo Bun, di video ini aku akan membagikan resep membuat stik keju goreng. Ini tuh enak banget loh Bun, dimakan bareng keluarga atau menjadi ide jualan para bunda-bunda. Yuk nonton terus videonya. Bahan-bahan yang disediakan adalah 500 gram tepung terigu, 125 gram tepung tapioka, 175 gram keju parut, 100 gram margarin, 1 butir telur, 1/2 sendok teh baking powder, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu jamur, dan 150 ml air. Sediakan wadah yang lumayan besar, masukkan bahan-bahan tepung terigu, selanjutnya tepung tapioka, keju parut, margarin, telur. Telurnya boleh telur ayam atau telur bebek ya Bun. Garam dan kaldu. Terakhir baking powder. Diaduk rata ya Bun, boleh pakai centong atau pakai tangan. Ini karena agak sulit pakai centong, aku lanjut pakai tangan ya Bun. Diaduk sampai rata ya. Ya, setelah itu kita lanjut airnya. Masukkan airnya sedikit demi sedikit ya Bun. Diulenin sampai kalis ya. Ya, dibejek-bejek, dismekron, diganting-ganting ya Bun. Amazing. Tahap selanjutnya pencetakan. Ya, di sini aku memotong-motong adonannya ya, kecil-kecil. Harus benar-benar tipis ya Bun. Tahap selanjutnya penggorengan. Ya, satu-satu kita masukin ke dalam wajan ya Bun. Oke Bun, ini sudah matang. Langsung saja kita angkat dan tiriskan. Semua adonannya sudah selesai digoreng. Siap dimakan bareng keluarga.